Halo, what's up guys, welcome back to my channel Ahmad di Zoom Gaming 17. Video kali ini gue bakal mainin game Minecraft lagi. Kenapa gue harus main Minecraft lagi? Karena ya gue lagi pengen main Minecraft. Kalau gue pengen main Free Fire record, ya udah nanti gue record. Emang ya hashtag membosenin. Jadi teman-teman, video kali ini gue bakal membuat kandang panda. Batuk dong. Oke, jadi langsung aja teman-teman ya ke video. Oke teman-teman, di sini gue bakal gunakan yang tanpa kontrol terpisah karena agak susah teman. Kalau main di PE, kalau main di PC mah enak banget coy. Ini ada bulat-bulat kambing. Nah gitu. Di sini gue juga bisa naik dari atas, bagus. Jadi ini gue udah buat tempatnya. Untuk kali ini gue bakal coba serba green teman-teman atau serba hijau karena saya cinta tanaman. Yo om, enggak lah, benar. Jadi sini ya walaupun nggak tahu bodo amat lah, gak usah diomongin. Di sini itu gue punya patung ini patung yang dimana itu patung bersejarah menurut gua. Kan menurut gua. Di sini juga ya roller coaster, kemarin itu piang lala teman-teman di sini. Gede cuy piang lalanya, udah mantul. Kenapa kayak gini? Jangan tanyakan saya. Saya tidak tahu apa-apa. Gua enggak tahu apa-apaan coy di situ mah. Bodoh amat gua ya. Oke, langsung aja teman-teman gue ke pembuatan kandang panda. Walaupun kandang pandanya udah ada, pandanya belum ada sama bambunya belum ada. Tapi kita bisa buat selo. Di sini gue bakalan kasih chest, ya chest namanya. Terus itu gue bakal kasih yang namanya itu bambu. Panda. Nah ini panda. Abis itu pupuknya atau bone meal. Ya, yaudah. Di sini gue bakal kasih ini dan kita tumbuhin dulu sampai tinggi teman. Mungkin nanti next episode gue bakal buat farm bambu teman-teman. Wah. Banyak sekali tanaman di sini yang saya tidak sukai. Eko keluar kambing. Oke udah. Bambu kita. Salah. Aja terus guys. Oke, tingginya sampai segitu. Lah, kecil amat kayaknya ini. Enggak. Tinggi coy. Oh, ini paling tinggi guys. Kayaknya. Oh, tingginya itu masih oke. Ngeselin sumpah lah. Oke, ini kayaknya tinggi. Bukan kayaknya lagi, ini udah setinggi ini coy, roller coaster saya ya. Parah ini. Tingginya tinggal dikit lagi kesel roller coaster, parah banget. Oke. Aku bakal tumbuhin lagi apanya Ken. Ini dia pendek. Itu tinggi sih kalau misalnya nggak punya ini. Oke, nice. Kita pecah-pecah terus aja ya. Oke, ini lebih tinggi. Oke, berarti tingginya itu segitu doang loh misalnya. Mungkin nanti roller coasternya bakal gue turunin gitu biar bisa
memegang bambu yang saya berikan kepada panda. Makan dulu. Oke, awas nanti kegebuk. Oke, bagus. Oke, di sini gue bakal pecah-pecah dulu lagi. Oke, nice. Tingginya lumayan. Udah kayaknya ya, ini jadi farm bambu nanti, Pak. Ini gue taruhnya random, teman-teman. Gue amat. Oke, ini ada tiga yang sama tingginya, teman-teman. Sama persis ya. Oke. Oke, nice. Ini kayaknya udah keren sih, teman-teman, menurut gua. Kan menurut gua ya. Oke, jadi ini dia. Go green sekali. Oke, ini ada yang pilak. Ya, pilak 100%. Cuma ada 4, 5 lah. 6, 6, 6. Kasih bambu. Bagus. Mampu. Hey. Kalian tidak akan bisa. Apa sih namanya, gue lupa. Bisa lah. Oke, nah itu. Oke, kita kasih bone meal aja. Nah. Di sini gue bakal tinggiin lagi, coy. Semoga sama tingginya. Oke. Tinggiin dikit, bodo amat. Yang penting kan keren di sini. Udah. Sini gue bakal kasih bambu, teman-teman. Oke. Dah. Ya anjay. Bisa naik dong dia. Bisa naik ninja, anjir, tolong. Para ninja, anjay. Awas lo jadi ninja lagi lo. Anjay, ninja, cuk. Tolong, ninja go, anjir. Oke, jadi di sini gue bakal ambil bambu lagi. Oke, di sini gue bakal taruhin lagi. Oke, teman-teman. Di sini ada yang bersin tadi, teman-teman. Di teman-teman ya. Aduh, ini ada yang bersin, coy. Tuh kan bersin, anjir. Parkik suaranya. Saya bersin dong. Ada yang matanya kayak gini ya. Ini kungfu panda kalau ini. Kok semuanya bersin dengan bareng gitu loh, kan. Kocak. Oke. Oh. Oh, seperti itu cara naiknya kah? Perfect ninja. Teteu. What's the next stage langsung barbar. Nah, itu kata-kata yang tepat buat siapa enggak tahu. Oke. Agak menegangkan gitu ya keluarnya. Oke, teman-teman ya, udah selesai. Jadi kandang panda go green, bagus. Kandang panda go green gue udah selesai, teman-teman. Oke, langsung aja gue penutup. Oke, teman-teman, gue cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk kasih like, comment, dan subscribe. See you next time, next video. Bye bye.